السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finna. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari Rabu pagi 26 Rajab 1442 Hijriyah kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji kembali kitab Sifat Sawmin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fi Ramadhan Yang ditulis oleh Fadilatai Syekh Salim bin Aid Al-Hilali Dan Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi Hafizahum Allah Ta'ala Wa Rahimahullahu Al-Jami'a Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Ahibati hafizakumullah para pemirsa Roja TV Para pendengar Radio Roja Dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Sifatu Saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Dan pada bab yang pertama penulis kedua penulis menyebutkan Fadha'ilus Siyam, keutamaan-keutamaan berpuasa. Kita sudah sebutkan bahwasanya keutamaan berpuasa yang pertama adalah dia benteng dan tameng benteng dan tameng dari syahwat yang diharamkan. Kemudian yang kedua yaitu as sawmu yudkhirul jannah puasa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu yuwaffas saimuna ujurahum bighairi hisab. Orang-orang yang berpuasa diberikan secara sempurna pahala-pahala mereka tanpa hisab. Kemudian yang keempat yaitu lisa ini farhatan. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka puasa karena hilang lapar dan haus. Kemudian kebahagiaan saat mendapatkan pahala di akhirat akibat puasanya ini. Kemudian yang kelima yaitu khulufu famissa'imi atyabu'indallah min rihil misk bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Ini yang kelima yang sudah kita pelajari. Kemudian yang keenam, keutamaan berpuasa. wal yashfa'ani Yang artinya amalan puasa dan Al-Quran kedua-duanya memberikan syafaat kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Kedua-duanya memberikan syafaat kepada ahlinya. Kemudian, yang ketujuh adalah as Kefal siam berpuasa bisa digunakan sebagai penghapus dari kemaan berpuasa. Yang selanjutnya adalah rayyan untuk orang yang berpuasa, yaitu sebuah pintu surga yang khusus dimiliki oleh orang-orang yang ahli puasa sebuah pintu surga yang khusus dimiliki oleh orang-orang yang ahli puasa nah ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab yang pertama ini kemudian kita masuk kepada bab yang kedua penulis uh, rahimahullah rahimahullah wa ta'ala mengatakan fadlu syahri ramadhan ...keutamaan bulan Ramadhan. Ramadhanu... ...syahrul khairin wabarakah... ...habahullahu bi ila kathiratin... ...mubayyinatan kal'ati. Yang artinya Ramadhan adalah bulan... ...yang baik... ...dan penuh dengan berkah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan... ...kepada Ramadhan... Keutamaan-keutamaan yang sangat banyak dijelaskan sebagaimana di bawah ini. Jadi, sekarang penulis ingin menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, dan menyebutkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini termasuk daripada membuat kita semangat untuk benar-benar menggunakan waktu sebaik-baiknya di dalam bulan Ramadhan tidak menyia-nyiakan waktu tersebut. Sebentar ya. Baik, tidak menyia-nyiakan waktu tersebut. Eh, sekarang ahibati, hafizakumullah taala. Yang pertama, keutamaan dari bulan Ramadhan, Syahrul Quran, kata penulis di sini mengatakan, Syahrul Quran, yaitu bulan Ramadhan, adalah bulan Al-Quran. Baik yang dimaksud bulan Al-Quran, maksudnya adalah bulan diturunkan Al-Quran, dan ini menunjukkan keutamaan tersendiri dari bulan Ramadhan, karena berbeda dengan bulan-bulan yang lain yang tidak diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut Atau yang dimaksud dengan bulan Al-Quran adalah Ramadhan satu-satunya bulan yang diperintahkan untuk membaca lebih banyak Al-Quran Untuk e, membaca lebih banyak Al-Quran di dalam bulan Ramadhan tersebut Taip. Kemudian penulis mengatakan Anzalallahu azza wa jalla kitabahu al-majid هدى للناس وشفاء للمؤمنين يهدي للتي هي اقوم ويبين سبيل الرشاد في ليله القدر من شهر رمضان الخير قال ذو العرش المجيد شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Kitabnya yang agung sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai penyembuh obat penyembuh untuk orang-orang yang beriman. Yang memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, menjelaskan jalan yang diberikan petunjuk pada malam Qadar, dari bulan Ramadhan yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy yang agung berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia." Petunjuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah buku pedoman untuk manusia agar hidup di dunia selamat dan di akhirat juga selamat. Hidup di dunia selamat dan juga di akhirat dia selamat. Nah. Kemudian keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut Al-Qur'an adalah menerangkan hal-hal yang sangat penting kepada manusia. Di dalam Al-Qur'an diterangkan segala sesuatu Kemudian sebagai al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian penulis mengatakan, Wa'lam wa akhi, barakallahu fikih. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberkahimu. Anna wasfa Syahri Ramadan bi'annahu unzila fihi quran wa بناء ما بعده على عليه بحرف الفاء التي تفيد التعليل والسببية فمن شهد منكم الشهر فليصمه يفيد بطريق الإيماء إلى العلة أن سبب اختيار رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال القرآن فيه يعني artinya كتاهي سودركو سموغا الله سبحانه وتعالى من bahwa sifat bulan Ramadhan bahwasanya diturunkan di dalamnya Al-Quran dan menetapkan apa yang ada setelahnya dengan huruf fa yaitu syahrul Ramadhan yang unzila fil Quran hudalinas wabayinatimul Al Quran faman syahid di situ ada huruf fa bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak yang dan batil kemudian fa maka barang siapa ini kata Syekh memberikan faidah sebab memberikan faedah sebab yaitu bahwa sebab pemilihan Ramadan sehingga menjadi bulan puasa adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah ini yang patut diperhatikan baik-baik. Pemilihan Ramadhan, ya. Kenapa Ramadhan dipilih sebagai e, bulan puasa karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadhan. Ini yang pertama, keutamaan bulan Ramadhan yang pertama. Yang kedua, tasfidu syayatini wa ighlaqu wa fathu jinan. Keutamaan Ramadan yang kedua adalah para syaitan, pengikatan para syaitan di dalam bulan Ramadan. Dan penutupan pintu-pintu neraka dan pembukaan pintu-pintu surga di dalam bulan Ramadan. Ini menunjukkan keutamaan dari bulan Ramadan ya ini menunjukkan keutamaan dari bulan Ramadhan kemudian penulis mengatakan fi hadha syahril mubaraki yaqillu syarru fil ardi di dalam bulan yang penuh dengan berkah ini keburukan uh, menjadi sedikit di muka bumi haithu tusoffadu wa tushaddu maradatul jinni bis wal aghlali wal asfan yang mana para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin diikat dengan rantai dengan gelang dengan rantai dari besi kama kanu maka mereka tidak bisa leluasa untuk merusak manusia sebagaimana mereka leluasa untuk merusak manusia pada selain bulan Ramadan. Pada selain bulan Ramadan, Lishtigalil muslimin Disebabkan kesibukan kaum muslimin dengan puasa. Alladhi fihi qamu'u syahawat yang di dalamnya terdapat penahanan ataupun penghabisan terhadap syahwat. Orang yang berpuasa maka syahwatnya jadi lemah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biqiraatil Qur'an wa sa'iril 'ibadat allati tuhaddhibun wa tuzakkihha. Dan sebab kaum muslimin disibukkan dengan membaca Al-Qur'an dan juga seluruh ibadah-ibadah yang memperbaiki dan mensucikan jiwa-jiwa. Qala -jiwa. Rabbul 'izzah kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan dia wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa lihat di situ ada ayat agar kalian bertakwa puasa menyebabkan takwa karena puasa menyebabkan seseorang e, hilang hawa nafsu dan syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menyibukkan diri dengan puasa dan amal ibadah amal ibadah lainnya agar sehingga akhirnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika tughlaqu abwabu jahannam wa tuftahu abwabul al-amala Oleh sebab itulah ditutup pintu-pintu neraka jahanam dan dibukakan pintu-pintu surga karena amal saleh di dalamnya banyak dan ucapan-ucapan yang baik juga banyak. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'a Ramadhanu futihat abwaabul jannah wa abu abwaabun niran wa suffidatis syayatin." Nah, kemudian penulis membawakan dalil akan hal ini yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim jika telah datang Ramadhan dibukakan pintu-pintu surga. Di dalam riwayat Muslim disebutkan dibukakan pintu-pintu rahmat. Ya, pintu-pintu rahmat. Dan uh, ditutup pintu-pintu neraka dan diikat dengan rantai para syaitan. Wa kullu dhalika yatimmu fi awwali lailatin minna syahril mubarak. Dan itu semua disempurnakan ataupun terjadi pada malam pertama dari bulan yang penuh berkah ini.

apalam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya الْخَيْرِ khairi aqbil wa ya baghiyal وَلِلَّهِ aqsir walillahi utaqau minan nar wa dzalika kullu laila jika pada malam pertama dari bulan ramadhan para syaitan diikat dengan rantai dan juga para pemimpin-pemimpin jin pintu-pintu neraka ditutup tidak ada satu pintu pun darinya yang terbuka Pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun darinya yang tertutup. Kemudian ada suara yang berseru, "Wahai, wahai, pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan! Wahai, pencari keburukan, cukupkan, cukupkan di dalam bulan Ramadan!" Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Dan itu di setiap malam, maksudnya adalah di setiap malam Ramadhan. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa yang ada pada bulan Ramadhan dan tidak ada di selain Ramadhan. Keutamaan yang ketiga, lailatul qadar. Di dalam Ramadhan terdapat lailatul qadar. Penulis rahimahumullah wa Hafizahullah taala mengatakan alimta ayyuhal abdul mu'min anna allaha jalla jalaluh ikhtara syahra ramadhan li'annahu unzila fihi al-Quran wa yumkinu istikhdamu thalika fil qiyasi bituruqin mutanawwi'ah engkau sudah mengetahui wahai seorang hamba yang beriman bahwasanya Allah jalla jalaluh telah memilih bulan ramadhan sebagai bulan puasa karena di dalamnya diturunkan Al-Quran yang mulia, dan mungkin digunakan hal ini di dalam analogi dengan cara yang bermacam-macam. Maksudnya, penulis ingin mengatakan kepada kita bahwasanya keutamaan dari bulan Ramadan bisa kita lihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini sebagai bentuk aslinya. Nah, dari sini kita bisa analogikan dengan hal-hal yang macam-macam di antaranya al-alif anna bahwasanya kalau begitu hari yang paling termulia di sisi Allah adalah dia di dalam bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an fayajibu an zaid oleh sebab itulah di konsekuensi meng, maka ini mengkonsekuensikan untuk dikhususkan hari-hari tersebut dengan amalan-amalan tambahan dengan amalan-amalan tambahan. Maksudnya Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada Lailatul Qadar. Maka pada Lailatul Qadar tersebut disyariatkan untuk mengkhususkan amalan-amalan tambahan. ويشهد لهذا dan yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang disebutkan dalam dalil-dalil tentang berburu Lailatul Qadar dan mengkhususkan Lailatul Qadar dengan tambahan-tambahan amal ibadah wa saya tidak lupa insya Allah mufassalan qadar dan insya Allah hal itu akan dijelaskan secara rinci pada pembahasan Lailatul qadar intinya bahwa termasuk keutamaan bulan ramadan di dalamnya terdapat Lailatul qadar ba anann ni'mat idza hasalat lil muslimin istawjabat mazidan minal amali syukran lillahi ta'ala bahwa nikmat jika didapatkan oleh kaum muslimin maka ini mengkonsekuensikan menambah atau tambahan dari amal ibadah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, kalau kita mendapat nikmat dari Allah di antaranya masuk dalam bulan Ramadan, kemudian mendapati Lailatul Qadar yang keutamaannya sangat luar biasa, maka ini mengkonsekuensikan kita untuk bersyukur kepada Allah dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita beramal ya beramal ibadah oleh sebab itulah ditambahkan amal ibadah saat 10 hari terakhir bulan Ramadhan yang diharapkan Lailatul Qadar padanya. Wa yashhadu li hadzal ma'na qaulul bari tam ba'da tamami ni'mati shahri as-sawm wa li tukmilul 'iddah wa li 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan yang menunjukkan akan makna ini adalah Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmat secara sempurna bulan Ramadan, Allah berfirman, "Dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bilangan hari-hari puasa, dan hendaklah kalian bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuki kepada kalian petunjuk." dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Ketika kita tahu keutamaan Ramadan adalah Lailatul Qadar, maka salah satu yang patut diperhatikan adalah ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah di dalam bulan Ramadan yaitu adanya Lailatul Qadar yang beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah seribu bulan. Maka pada saat itu kita wajib bersyukur dan tanda orang yang bersyukur adalah dia memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala penulis mengatakan wa qauluhu tabaraka wa taala ba'da tamami ni'matil hajj fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadadh dzikra dan juga yang menunjukkan akan hal ini bahwasanya apabila kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut dan itu sebagai sebuah tanda kesyukuran. Itu firman Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengerjakan nikmat haji setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi kita yaitu bisa berhaji dalam surah Al-Baqarah ayat 200 jika kalian telah menyelesaikan ibadah haji maka berzikirlah kepada Allah. Kadzikrikum Ya, sebagaimana nenek moyang kalian berzikir sebelumnya, au asyadzi dzikra atau lebih utama darinya. Nah, itulah beberapa keutamaan dari uh, bulan Ramadan yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini dan kita para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan sangat fokus hanya kepada kitab ini saja. Jadi saya tidak terlalu melebar kemana-mana. Jadi apa yang disebutkan oleh penulis itulah yang di kita pelajari. Jadi di dalam keutamaan bulan Ramadhan tadi kita sudah mendapatkan tiga keutamaan di dalamnya bahwasanya Ramadhan bulan yang di dalamnya diturunkan Al Qur'an dan ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa dari bulan Ramadhan dan yang kedua adalah di dalam bulan Ramadhan dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, diikat dengan rantai, dibelenggu dengan rantai besi para syaitan dan para pemimpin jin. Ya, itu jadi saya tidak menambahkan lagi selain itu ya agar kita benar-benar menyelesaikan kitab ini sebelum Ramadhan ya. Kemudian bab yang ketiga yang dibawakan oleh penulis Wujubu Saumi Ramadhan Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan Di dalam bab ini penulis nanti akan menjelaskan kepada kita Tentang kisah pewajiban Kewajiban atau pewajiban puasa bulan Ramadhan Bagaimana kisahnya Awal-awalnya pewajiban puasa bulan Ramadhan itu bagaimana Taib Penulis mengatakan nomor satu faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah barang siapa yang ber, apa, beramal sunnah yang baik maka itu lebih baik baginya apa maksudnya kita baca ya lima taqaddama minal fadaili kataballahu alal muslimina sawma ramadhan sebagaimana yang sudah tertulis dari keutamaan-keutamaan yang kita pelajari tadi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan atas kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan Ramadhan dan wajibnya ya wajibnya bagi uh, setiap muslim yang balir dan berakal muslim balir berakal mampu selain wanita yang haid dan nifas dan mukim ya enam syarat wajib puasa Ramadan enam syarat wajib puasa Ramadan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ayat 183 Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun Wahai orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu." Barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa padanya. Dan e, kewajiban berdasarkan dari hadis Rasul shallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah e, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda bunyal islamu ala khams islam dibangun di atas lima perkara syahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadhan wa hajjil bait yang pertama dua kalimat syahadat mendirikan salat membayar zakat puasa pada bulan ramadhan dan dalil dari ijma atas wajibnya hukum puasa adalah disebutkan oleh Imam uh, An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau syarh Al-Majmu -al Syarhul Muhadab wa hadzal hukmu qawnu Ramadana, ruknan wa mujma'un dan hukum ini yaitu bahwa puasa bulan Ramadhan adalah sebagai rukun dan juga kewajiban ini ijma atasnya wadala ilul kitab wa sunnah wal ijma mutawahhiratun alaih dan dalil-dalil dari Al Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta ijma sangatlah jelas atas hal ini. Taib kita lanjut. Walamma kana fatmul anfus an shahwatihha wa hajbuha an ma'lufatihha min asgabil umur ta'akhra farduhu ila sanaat thaniyah min al hijrah. Ketika menahan diri dari syahwat-syahwat dan melarang dari kebiasaan-kebiasaan diri adalah termasuk perkara yang sangat sulit, maka akhirnya, lihat nih, perkataan menarik, maka akhirnya kewajiban berpuasa diakhirkan sampai kepada tahun kedua Hijriah. Beda dengan sholat, sholat sebelum hijrah sudah diperintahkan untuk diwajibkan untuk sholat lima waktu. Tetapi karena puasa ini di dalamnya menahan syahwat, menahan hal-hal yang biasa, makan, minum, dan jimak, dan lain-lainnya, dan yang membatalkan puasa, maka ini sangat sulit bagi diri sendiri. Oleh sebab itulah, akhirnya e, pensyariatan puasa diakhirkan sampai tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. وَلَمَّ تَوَطَّنَتِ الْقُلُوبَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَتَعْظِيمِ شَعَائِرِ اللَّهِ نُقِلَتْ إلَيْهِ بِتَدْرُجٍ فَبُدِئَ بِهِ عَلَى تَخِيرِ مَعْتَرْقِبٍ فِي صَوْمِهِ dan ketika hati sudah menancap di atas Tauhid dan atau Tauhid telah menancap pada hati maksud saya dan mengagungkan syiar-syiar Allah maka dinukilkan kepadanya dengan cara perlahan-lahan Ya, dimulai dengannya melalui pilihan, ya, disertai dengan anjuran untuk berpuasa pada bulan Ramadhan. لأنه قد, لأنه Karena puasa telah e, terasa sulit bagi sebagian sahabat radiyallahu anhum. Maka bagi siapa yang ingin e, tidak berpuasa, lalu dia berbuka, dan dia bayar fidyah maka dia boleh melakukan itu ini di awal-awal syariat puasa seperti itu raufur rahim Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut dan maha pengasih berfirman di dalam surah al-baqarah ayat 184 wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka bagi orang-orang yang sanggup untuk berpuasa tetapi dia tidak ingin berpuasa, boleh dia untuk membayar fidyah ya dengan memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan yaitu berpuasa maka itu lebih baik baginya Ini awal syariat puasa Ramadan pertama kali seperti ini Artinya puasa Ramadan hanya dianggap sunnah dan keutamaan bukan kewajiban dan berpuasa bagi kalian lebih baik berpuasa bagi kalian adalah lebih baik jika kalian mengetahuinya nah, ini yang pertama para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua paman nah syariat yang kedua adalah setelah boleh memilih antara puasa Ramadan dengan tidak? Kalau tidak puasa, maka berarti dia membayar fidyah. Maka pada saat itu, yang kedua adalah siapa yang menyaksikan bulan, hendaklah dia berpuasa. Thumma nazalatil al ayatu allati ba'daha fanasakhatha. Kemudian turunlah ayat yang setelahnya lalu menghapuskan hukum tadi. Maksudnya hukum tadi adalah menghapuskan hukum boleh tidak puasa Ramadan tetapi membayar fidyah. Ini dihapuskan dengan ayat yang setelahnya. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Akhbaru bidzalika jalilan Abdullah ibnu Umar wa Salamah ibnu aqwa radhiyallahu anhuma yang mengabarkan hal itu adalah dua sahabat yang sangat mulia Abdullah bin Umar dan Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhuma faqala kedua-duanya berkata nasakhatha syahrur ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman shahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar yuridullahu bikum al yusra wa la yuridu bikum al wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil maka barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan Ramadan hendaklah dia berpuasa ini ayat penut pe penghapus dari surat Al-Baqarah ayat 184 dan ini ditunjuki juga dalam hadis riwayat Bukhari secara muallak dan disambung sanatnya oleh Imam Al Baihaqi dalam kitabnya As Sunan dan sanatnya sahih dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dengan sanat yang sahih diriwayatkan juga oleh Imam Abu Nuaim Al Asfahani dalam kitabnya Al Mustakhraj sebagaimana juga di dalam kitab Taqliqut Taqliq -taghliq, dari jalan yang ketiga dengan sanat yang sahih بهوى عن ابي عن ابن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم فامروا بالصوم دري ابن ابي ليلى رحمه الله اليوم روايات كان تلا meriwayatkan kepada kami para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa turun syariat puasa Ramadan maka sulit atas para sahabat Nabi radhiyallahu anhum lalu siapa yang tidak berpuasa siapa yang memberi makan di setiap harinya kepada seorang miskin maka dia boleh meninggalkan puasa Ramadan meskipun dia termasuk orang yang sanggup untuk berpuasa dan diringankan bagi mereka akan hal itu awal awalnya seperti itu lalu dihapus dengan ayat wa antasumu khairul lakum dan kalian berpuasa lebih baik bagi kalian maka akhirnya mereka diperintahkan untuk berpuasa. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala wa asbaha sawmu ramadan ba'daha raki'zatan min rakaizil islam dan akhirnya puasa ramadan setelah itu termasuk daripada uh, syariat yang sangat uh, syariat yang sangat uh, pokok dari syariat syariat islam wa ruknan min rakinan fid din dan juga ajaran dan amalan yang sangat utama di dalam agama liqauli rahmatil muhdad berdasarkan uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa petunjuk bunyal islamu ala khams syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa itaiz zakat wa hajjil bait wa sawmi ramadan yaitu islam dibangun di atas lima perkara mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian, ahibati, hafizakumullah taala, itu adalah kewajiban berpuasa dan itu bab yang ketiga. Sekarang kita masuk kepada bab yang keempat, At-Targhibu fi Ramadan. Yang artinya uh, motivasi untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, motivasi untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Artinya gini, kalau seandainya kita berpuasa pada bulan Ramadan, apa istimewanya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan? Ya, apa istimewanya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala <coughs> Yang pertama dibawakan oleh kedua penulis di sini. Saya katakan kedua penulis ya, Hafizahullah wa rahimahu. Karena Syekh Salim masih hidup, Hafizahullah, kemudian Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah sudah meninggal. Kedua penulis mengatakan at-targhibu fi sawmi Ramadan, motivasi dalam berpuasa pada bulan Ramadan. Artinya, keutamaan-keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan agar kita termotivasi apa saja, ya. Yang pertama, ghufranudz-dzunub, yaitu Uh, penghapusan dosa-dosa. Puasa Ramadan menghapuskan dosa-dosa. Kedua penulis Hafidhahullah warahimah mengatakan raghabasyyari'ul hakim fi shaumi ramadhan, mubayinan fadlahu wa mubayinan fadlahu wa manzilatihi. Artinya eh uh, sang pensyariat yang maha bijaksana yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa hidung saya gatal dari tadi? <guluh> sang pensyariat yang maha bijaksana yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi di dalam bulan Ramadan dengan menjelaskan keutamaannya dan ketinggian kedudukannya. Wa ulwa manzilatihi. Falau kana 'ala saimi dzunubun bahr ghufirat lahu bisabab al mubarakah kalau seandainya atas orang yang berpuasa memiliki dosa-dosa seperti buih di lautan, maka diampuni dosanya. Diampuni dosanya disebabkan ibadah yang sangat baik dan sangat penuh dengan berkah ini. Ya, ibadah yang sangat baik dan sangat penuh dengan berkah ini. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah eh, penulis, kedua penulis. Hafizahullah wa mengatakan Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena berharap pahala diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang dimaksud dengan imanan wahdi saban karena iman dan karena berharap pahala penulis mengatakan di, di dalam catatan kaki Ay tasdiqan bi wa fi tayyibatan bihi nafsuhu ghaira karihin li wala mustaskilin li yang artinya imanan berpuasa karena iman dan berpuasa karena berharap pahala adalah karena mempercayai Kewajiban puasa tersebut berharap pahala puasa tersebut dan e, merasa nyaman diri. Berpuasa tersebut tidak e, terpaksa membenci puasa tersebut dan tidak merasa berat dengan puasa tersebut. Itu yang dimaksud dengan berpuasa karena iman dan berharap pahala, mempercayai kewajibannya, meyakini. E, menginginkan pahalanya dan mengerjakannya dalam keadaan dadanya lapang, tidak terpaksa, tidak membenci puasa tersebut, tidak merasa berat dengan puasa tersebut. Itu yang dimaksud dengan karena iman dan berharap pahala. Kemudian, penulis mengatakan. عنه عنه dari Abu hurairah radhiyallahu anhu juga dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda salat lima waktu jumat kepada jumat ramadan kepada ramadan menghapuskan dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Nah, ini menunjukkan keutamaan puasa Ramadan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di sini wa anhu radhiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka sa'idal mimbar fa amin amin fa amin amin. 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 فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar lalu beliau mengucapkan amin amin dan amin. Lalu beliau ditanya wahai Rasulullah engkau tadi naik ke atas mimbar lalu engkau mengucapkan amin 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 apa maksudnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Jibril alaihi salam tali telah mendatangiku dan ia berkata siapa yang mendapati bulan Ramadhan lalu dia tidak diampuni dosanya maka ia masuk ke dalam neraka dan Allah subhanahu wa taala jauhkan dia dari rahmatnya maka, Jibril Alaihissalam mengatakan, "Ucapkan amin," kata Rasulullah. SAW, Maka, aku pun mengucapkan amin. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya salah satu keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan yang memotivasi kita untuk semangat berpuasa pada bulan Ramadan adalah, yaitu kita mendapatkan ampunan-ampunan dari dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Kemudian ahibati Taala yang kedua dari motivasi untuk berpuasa pada bulan Ramadhan adalah doa pengabulan doa dan juga ke pembebasan dari api neraka. Ini keutamaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh bulan Ramadhan atau puasa pada bulan Ramadhan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Lillahi fi kulli yomin walailah utaqaminan nar. Sesungguhnya Allah di, di setiap siang dan malam memiliki hamba-hamba uh, yang dibebaskan dari api neraka. Hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Fi syahri Ramadhan di dalam bulan Ramadhan. Wa inna li muslimin da'watan yad'u biha li dha'lahu dan sesungguhnya setiap muslim mempunyai doa yang ia berdoa di dalamnya lalu dikabulkan doanya ini hadis riwayat Imam Al-Bazzar kemudian Imam Ahmad sampai kepada Jabir radhiyallahu anhu dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanatnya dari jalan yang lain dan hadisnya adalah hadis yang sahih tidak ada keraguan di dalamnya kemudian yang ketiga Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan maka dia di akhirat akan bersama orang-orang yang siddiqin wasyuhada. Orang-orang yang uh, jujur kemudian orang-orang yang mati syahid. Artinya kedudukan mereka sama ya. Orang-orang yang jujur dan kedudukan yang mati syahid akan dikumpulkan bersama orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Bismillah. Baik. Kemudian dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah An Amr bin Marmurah Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa qala, 'Ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah?'" wa anna muhammadan rasulullah wa annaka rasulullah wa sallaitu al khamsa wa addaitu zakata wa sumtu ramadhana wa qum wa qumtuhu fa ana qala min as siddiqin wash shuhada dari amr bin murrah al juhani radhiyallahu anhu beliau berkata telah datang seorang lelaki kepada rasul sallallahu alaihi wa sallam lalu lelaki tersebut bertanya wahai rasulullah apa pendapat engkau jika aku bersyahadat la ilaha illallah dan engkau adalah Rasulullah dan aku mendirikan salat lima waktu menunaikan zakat berpuasa pada bulan Ramadan dan aku menegakkannya maka dari siapakah aku Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab engkau termasuk orang-orang yang siddiqin orang-orang yang berkata jujur dan orang-orang yang mendapatkan pahala Mati syahid ini keutamaan yang ketiga dari keutamaan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Nah, kalau seandainya sudah kita pahami, itu ya bab yang keempat adalah uh, anjuran motivasi dalam bulan Ramadhan, tetapi hati-hati di sana ada bab yang kelima. At-tarhibu min iftari syai'in min ramadhani min ramadhana 'amdan yaitu ancaman dari berbuka pada bulan Ramadan dengan sengaja ancaman dari berbuka pada bulan Ramadan dengan sengaja ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan ini sangat banyak yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan maka perhatikan eh, eh, apa pasangannya suami istri jika ada suami yang tidak berpuasa Ramadhan maka diancam dengan keras ini kemudian juga istri yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan diancam dengan keras anak yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan orang tuanya harus mengancamnya dengan keras kemudian juga eh, keluarga kakak adik ya orang tua, paman, bibi yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, keponakan, sepupu ya, yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ancamkan, ancamkan dengan ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, yaitu hadis dari Abu Umama Al Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, Sami'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqool, "Bainama ana naimun atani rajulani fa'akhda bi dabu'iyya." Fa'ataya bi jabalan wa'ra yang artinya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika aku sedang tidur maka datang kepadaku dua orang yaitu malaikat dan ini mimpi Rasulullah Shallallahu adalah wahyu mimpi Rasulullah s.a.w adalah wahyu lalu kedua-duanya mengambil pundakku dan membawaku kepada gunung yang sangat tinggi Lalu kedua-duanya berkata, Is'ad, dakilah gunung tersebut. Fakultu inilah utiquhu. Maka aku berkata kepada dua malaikat tersebut, Sungguh aku tidak sanggup untuk mendakinya. Fakala sanusah hiluhulak. Maka kedua malaikat tersebut berkata, Sungguh kami akan memudahkannya untukmu. Fasa itu. Lalu aku pun mulai mendaki. Hatta kuntu fi sawadil jabal. bi syadidah. Maka ketika aku sudah sampai puncak gunung, Ternyata terdapat suara yang sangat keras, meraung-raung. Qultu ma aswat? Aku bertanya, ini suara apa? Kalu hada awa ahli annar. Ini adalah suara raungannya para penghuni neraka. Thumma talaqabi. Lalu mereka membawaku lagi. Faidza ana bi qaumin bi bi Ternyata aku melihat orang-orang yang digantung dengan urqub-urqub mereka. Urqub itu ini ada ada telapak kaki, kemudian ada betis. Nah, kemudian di betis itu ada semacam tulang di atas e, tumit, di atas tumit itu ada semacam tulang. Itu namanya urqub. Di atas tumit itu ada semacam tulang, itu namanya urqub. dia gantung. Jadi urqubnya di atas, kepalanya di bawah. Musyaqqatan asdaku. Dan E, bibir kanan kiri mereka ditarik ke atas. Bibir kanan kiri mereka ditarik ke atas. asdaquhum zaman. Akhirnya darah mengalir dari bibir mereka tersebut. Lalu aku berkata kepada dua malaikat tersebut, "Man Siapa mereka ini?" Qala alladzina yuftiruna qabla Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dihalalkan untuk mereka berbuka puasa. Ini artinya mereka ini berpuasa, tetapi tidak sampai waktu berbuka mereka berbuka duluan. Ini bagaimana kalau seandainya dari awal hari, dahkan dari awal bulan puasa, memang tidak puasa. Nah, ini yang yang berpuasa saja pahalanya eh apa beratnya seperti ini, yang berpuasa saja beratnya seperti ini. Ya, tetapi dia tidak eh, menghabi, eh, menyelesaikan puasanya, maka ini sangat berat siksanya. Maka hati-hati, ya. Ingatkan orang-orang terdekat kita, rahim-rahim kita. Ingatkan, ya, jadikan puasa tahun ini, semua keluarga kita harus berpuasa. Tekad itu, jadikan tekad, jadikan tekad, jadikan tekad, ya. Rahim-rahim kita, orang-orang terdekat kita. Misalkan nih, saya ada istri, ya, ke, ke, ke samping kanan dulu, istri saya harus berpuasa dia, kemudian ke atas ada bapak ada ibu harus berpuasa mereka ke atas lagi kakek nenek kalau seandainya mereka sanggup untuk berpuasa berpuasalah kemudian ke bawah anak cucu semuanya harus berpuasa ya karena ancamannya berat kemudian juga ke samping kakak adik ya ini harus berpuasa baik kakak adik sekandung kakak adik sebapak kakak adik seibu harus berpuasa ya kalau perlu sebelum bulan puasa dikumpulkan dulu diajakin diajakin puasa Ya, di, an, disebutkan hukum puasa Ramadan, kemudian disebutkan uh, keutamaan keutamaan puasa Ramadan, kemudian disebutkan ancaman siksa bagi yang tidak berpuasa Ramadan. Para keponakan-keponakan itu seperti anak sendiri, ya, ajak agar berpuasa, keponakan-keponakan ajak agar berpuasa, kemudian selanjutnya uh, sepupu, eh, paman, bibi, paman, bibi, ya, paman, bibi. Itu diajak untuk berpuasa bagi yang tidak berpuasa Kemudian selanjutnya sepupu-sepupu Itu juga orang terdekat meskipun bukan rahim Tapi orang terdekat kita ya, Maka ajak itu untuk berpuasa Kemudian penulis mengatakan Wa amma ma wa anna nabiya sallallahu alaihi wasallam Ma qal man aftara yawman min ramadhan muta'ammidan La yujuzi'uhu wa insamahu Fahadhal hadithu la yasihu ya alaihi Hadis yang saya sebutkan tadi tentang orang yang digantung urkupnya kepalanya di bawah kemudian ditarik dari bibirnya itu ke atas. Jadi digabung dengan Urkup tadi, kemudian darah mengalir dari dari bibirnya tadi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasi dalam kitabnya Sunanul Kubra, kemudian oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan sampai kepada Salim bin Amir dari dan dari Amir uh, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuka puasa dari bulan Ramadan dengan sengaja, maka tidak sah puasa setahunnya meskipun dia mempuasakannya. Artinya apa? Kalau seandainya dia puasa bulan Ramadhan, tidak puasa satu hari bulan Ramadhan, lalu dia bayar dengan satu tahun berpuasa, satu tahun dari mulai bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah dia puasa terus, tidak sah puasa setahunnya tersebut. Untuk membayar satu hari yang dia tidak berpuasa, bagaimana kalau seandainya 30 hari dia tidak berpuasa? Tetapi sayangnya hadis ini adalah lemah dan tidak sah, insya Allah akan dibicarakan nanti. Nah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan puasa Ramadan kemudian juga bagi siapa yang tidak berpuasa Ramadan bahayanya bagi siapa yang tidak berpuasa Ramadan. Kemudian selanjutnya bab yang keenam ahkamus siam hukum-hukum puasa. I'lam ya muslimu ya abdul ya Abdullah علمنا الله واياك ان هذا الاجر الثر العظيم والخير العميم الذي لا يحصيه الا الغفور الرحيم لن يناله الا من صام رمضان متبعا ما سنه و... وبينه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من احكام تتعلق بهذه الفريضه العظيمه وهذا الشهر المبارك. كتهويله وهي مسلم Wahai hamba Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita seluruhnya. Ketahuilah bahwasanya pahala yang besar tadi, yang agung tadi, kebaikan yang merata tadi, yang tidak bisa dihitung kecuali Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang tidak akan tidak akan pernah didapat kecuali pahala besar tadi, pahala-pahala dari puasa Ramadan yang sangat besar tadi, penghapusan dosa kemudian juga pahalanya tanpa batas, kemudian ditulis sebagai orang-orang yang sediqin, syuhada, dan lain-lainnya dari pahala-pahala tadi, tidak akan pernah didapat kecuali bagi siapa yang berpuasa pula pada bulan Ramadhan. Dengan mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi dari atau berupa hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban yang sangat agung ini dan di dalam bulan yang sangat penuh dengan berkah ini. Wa fi ghaira Dan sekarang kita memulai untuk menjelaskan hukum-hukum puasa Ramadan tersebut tidak melakukan taklid. Taklid artinya mengikuti tanpa tahu sebabnya, tanpa tahu dalilnya muttaqidina mengambil dari Al-Qur'an yang agung dan dari hadis-hadis yang sahih yang suci wah dan juga hadis-hadis yang hasan bivahmi salafina min al arba'ah dengan pemahaman para salaf kita yang saleh seperti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik dan juga termasuk di dalamnya adalah imam yang empat imam Abu Hanifah imam uh, Malik imam Syafi'i dan imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahumullah waman min sahabati dan orang-orang sebelum imam yang empat tersebut dari para sahabat para tabi'in ya sebagai jalan bagi kita wa dan cukup mereka ini sebagai dalil sebagai petunjuk untuk beramal ibadah jadi Al-Qur'an hadis Rasul dipahami oleh para sahabat dari mulai imam yang empat dan sebelumnya para tabi'in sebelumnya lagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian penulis mengatakan wa dan kita telah memilih dari mazhab-mazhab fikih mereka yang empat tadi dan para ulama-ulama sebelumnya ya yang paling benar dan istihad-istihad mereka yang paling lurus ya ini nah sekarang bab yang ketujuh bayna yadai ramadhan yaitu sebelum masuk bulan ramadhan apa yang harus kita lakukan sebelum masuk bulan ramadhan penulis mengatakan ihsa'u menghitung hari-hari bulan syaban penjelasannya adalah wa yambagi ala al-ummatil islamiyah an tuhsiya iddata sya'bana isti'adadan li ramadhan dan sejatinya atau seharusnya atas umat islam untuk menghitung jumlah bilangan bulan sya'ban sebagai persiapan untuk ramadhan li anna syahra yakunu tis'atan wa ishrina yauman karena bulan itu berjumlah 29 hari dan يكون 30 dan bisa berjumlah 30 hari fatusumu idza ra'atil idza ra'atil hilal fa in hala bainaha wa bainasihab qaddarat lahu wa ukmilat iddatu sya'bana 30 yuman maka engkau boleh berpuasa jika engkau jika hilal telah dilihat tetapi jika terhalang darinya dari hilal tersebut terhalang oleh awan maka qaddaratlah atau qaddartalah maka engkau sempurnakan jumlah bilangan hari bulan Syaban menjadi 30 hari li anna Allah badi'a samawati wal ard ja'ala al ahilla mawaqita li nasa adada li nasu adada as-sinina wal hisab karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta langit dan bumi telah menjadikan bulan awal bulan yaitu hilal sebagai batasan-batasan waktu agar manusia mengetahui jumlah bilangan tahun dan juga waktu-waktu dan bulan tidak lebih dari 30 hari jadi yang ingin disampaikan oleh penulis adalah bahwasanya ada dua cara kita menentukan masuknya bulan Ramadhan. Yang pertama yaitu melihat hilal dengan mata kepala kita melihat hilal. Yang kedua yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban ketika hilal atau awal bulan tidak terlihat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah.

hilal tersebut maka sempurnakanlah bulan Syaban menjadi 30 hari. Saya beri contoh misalkan ini tanggal 29 Syaban hari ini hari Rabu. Ya, besok antara dua kemungkinan, besok satu Ramadan atau besok 30 Ramadan. Otomatis nanti setelah maghrib kita melihat hilal. Adakah hilalnya? Kalau ada berarti besok satu Ramadan hari Kamisnya. Kalau tidak ada berarti besok 30 Syaban berarti hari Jumatnya adalah satu Ramadhan. Begitu caranya. An Adi bin Hatim hadis yang saya sebutkan tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu beliau membawakan dalil yang kedua An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika jaa Ramadhanu fasumu thalathin illa antarul hilala qabla dalik. Yang artinya jika telah datang Ramadhan maka berpuasalah kalian 30 hari kecuali kalian melihat hilal sebelum itu. Artinya, asal hukum puasa Ramadan itu 30 hari, kecuali kalau di hari yang ke-29 terlihat hilal, maka berarti puasa Ramadannya cuma 29 hari. Kemudian yang kedua, man sama yauma qasim wasallam. Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kunyah Abul Qasim. Apa yang dimaksud dengan hari yang diragukan? Hari yang diragukan adalah apakah ini sekarang hari Ramadan, bukan hari Ramadan, bukan apakah 30 Syaban atau satu Ramadan. Ketika ini hari diragukan lebih baik tidak berpuasa. Lidhalika la yanbaghiri al-muslimin an yataqaddama shahrus sawmi bi sawmi yaumin aw yaumain ihtiyatan illa an yuwafiqa dhalika siyaman lahu. Oleh sebab itulah tidak pantas seorang muslim untuk mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya sebagai bentuk kehati-hatian tidak pantas melakukan ini kecuali kalau tak andanya itu kebiasaan dia berpuasa seperti misalkan Besok hari Kamis, kan kan hari Rabu Besok hari Kamis Besok itu hari yang diragukan apakah besok puasa atau tidak Maka lebih baik sebenarnya tidak puasa Kalau seandainya memang belum terlihat Hilal bulan Ramadhan ya. Tetapi kalau seandainya kebiasaan dia puasa sendiri, kemis maka silahkan tidak mengapa Itu yang dimaksud apa yang disebutkan oleh penulis Kemudian penulis membawakan dalil akan hal ini Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

ya kecuali yang membiasakan diri untuk berpuasa maka dia boleh untuk berpuasa artinya sudah kebiasaannya puasa Senin Kemis ternyata pas hari Senin itu atau hari Kamis itu adalah puasa hari keraguan atau puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan wallahu alam kemudian pe penulis mengatakan i'lam akhal islam anna man sama yauma syak asa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketahuilah Wahai saudaraku muslim Bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari diragukan Ingat hari diragukan tadi maksudnya apa Hari diragukan itu maksudnya adalah Hari yang mana eh, Belum ditentukan Atau eh, 30 syaban ya, Karena tidak terlihat hilal Itu yang hari yang diragukan maksudnya Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan Maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim kepada Abul Qasim yaitu Rasulullah SAW Taib. Kemudian yang ketiga di dalam bab ini penulis mengatakan in syahidun fasumu wa aftiru. Jika ada yang bersaksi bahwa dia melihat hilal meskipun dia jumlahnya satu orang saja. Saya melihat hilal, maka berpuasalah kalian seluruhnya dan berbukalah kalian seluruhnya. Artinya persaksian cukup hanya dengan satu orang ya, laki-laki yang dia adil terpercaya bukan ahli maksiat maka itu sudah mencukupi bahwasanya diperbolehkan untuk berpuasa atau tanda orang tersebut telah melihat hilal Waruyatul hilali tuthbitu bi an yashhada muslimani dan uh, ru'yah hilal itu tetap dengan persak dengan uh, bersaksi dua orang muslim yang adil yang adil ini artinya akhlaknya baik, kepribadiannya baik, bukan tukang dusta. Liqaulihi alaihi wasallam hal ini berdasarkan sabda Rasul s.a.w. berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Wan sukulahu dan beribadalah untuknya. Fa in fa akminu Fa in syahida syahidani fa aftiru. Jika terhalang oleh kalian hilal maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari. Dan jika ada Du, bersaksi dua orang maka berpuasalah kalian atau berbukalah kalian ini menunjukkan eh ini menunjukkan bahwasanya eh, asal hukum saksi itu dua orang kalau seandainya tidak ada maka tidak mengapa ya kalau seandainya tidak ada maka tidak mengapa satu orang <tutuh> ini tidak diragukan bahwa hanya menerima dua persaksian pada sebuah kejadian tidak menunjukkan bahwasanya tidak diterima persaksian satu orang. dikata tajuzu syahadatu syahidil wahid ala ru'yatil hilal. Oleh sebab itulah boleh persaksian satu orang dalam perkara melihat hilal. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim bahwa Uh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Tara an hilala fa sallallahu alaihi an anni raaitu fa wa nas uh, Manusia pada berbondong-bondong melihat hilal. Lalu aku berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu Aku, yaitu Abdullah bin Umar sendirian, berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku telah melihat hilal." Maka lalu akhirnya beliau berpuasa walaupun hanya dengan persaksian satu orang yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa pada padanya. ini menunjukkan bahwasanya berpuasa melihat hilal persaksiannya boleh hanya dengan satu orang yang melihatnya. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaan. Wallahu a'lam. Shallallahu alaihi wasallam. alamin Nah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Saya berdoa kepada Allah untuk ibu yang bertanya agar proses hak kehamilannya dan melahirkannya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun untuk permasalahan wanita hamil dan menyusui bagi saat dalam bulan Ramadan, maka asal hukumnya wanita hamil dan menyusui tetap disyariatkan untuk berpuasa Ramadan. Asal hukumnya wanita hamil dan menyusui tetap disyariatkan untuk berpuasa Ramadan. Kecuali kalau seandainya dia merasa tidak sanggup untuk berpuasa dan juga menyusui, untuk tidak berpuasa, untuk berpuasa saat hamil dan saat menyusui baru boleh berbuka. Ya, Kalau dia merasa tidak sanggup Atau khawatir kepada janin Berpuasa pada bulan ramadhan Maka boleh dia Berbuka bagi wanita hamil Dan menyusui Taib. Lalu kalau seandainya wanita hamil dan menyusui Tidak berpuasa pada bulan ramadhan Apa yang harus dia lakukan Apakah dia mengkodok puasanya Ataukah dia membayar fidya Ataukah dia mengkodok dan membayar fidya Maka jawabannya khilaf diantara para ulama Ada yang mengatakan memu mengkodok puasa, ada yang mengatakan membayar fidyah, ada yang mengatakan mengkodok dan membayar fidyah. Wallahu alam uh, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau berpendapat bahwa siapa yang wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa pada bulan ramadan maka dia mengkodok puasa. Hal ini disebabkan karena wanita hamil dan menyusui ...itu seperti orang yang sedang sakit dalam keadaan akut. Sakit akut adalah sakit yang datang tiba-tiba... ...dan diharapkan kesembuhannya dengan segera. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran... ...famangkana minkum maridun awa ala safarin fa'iddatumin ayyamin ukhart. Barang siapa di antara kalian sakit atau bepergian... ...maka hendaklah dia, boleh dia berpuasa... ...dan hendaklah dia mengkodak di lain hari. Kan juga berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidhi bahwa... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah wada'a anil musafiri wal hamil wal sesungguhnya Allah membebaskan puasa atas orang yang bersafar wanita hamil dan menyusui di sini Allah subhanahu Rasulullah sallallahu menggandengkan antara Orang yang bersafar, wanita hamil dan menyusui, dan orang yang bersafar saat dia tidak berpuasa karena safarnya, maka dia mengkodok di lain hari. Maka demikian pula wanita hamil dan menyusui saat dia tidak berpuasa, maka dia mengkodok di lain hari kalau tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Kemudian, apabila memang benar-benar tidak sanggup, ya berarti dia membayar fidyah, karena kejadian bahwa orang yang berpuasa wanita hamil dan menyusui dia berturut-turut puas, tidak puasa Ramadan dan tidak sanggup untuk mengkodanya maka pada saat itu kalau memang benar-benar tidak sanggup maka dia boleh mengambil pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yaitu membayar fidyah bagi yang tidak berpuasa bagi wanita hamil dan menyusui ini kalau seandainya dia tidak sanggup karena berturut-turut Ramadan, dia antara hamil menyusui. Antara hamil menyusui. Tahun ini hamil eh, tidak puasa. Tahun depan menyusui tidak puasa lagi. Tahun depan lagi tidak puasa lagi karena hamil lagi. Tahun depan lagi tidak puasa lagi karena menyusui lagi. Kapan selesainya? Maka pada saat itu, kalau memang dia lemah, tidak sanggup untuk berpuasa karena terlalu lemah, maka dia membayar fidyahnya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namimah di dalam agama Islam adalah haram Dan termasuk daripada dosa besar Namimah artinya adalah mengadu domba Mengadu domba Mengadu domba maksudnya adalah memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain agar dua orang ini bertengkar maka ini termasuk daripada namimah yaitu mengadu domba ini termasuk dosa besar karena diancam e, siksa di dalam alam barzakh dan juga diancam tidak masuk surga, Rasulullah SAW bersabda La jannata nammam. tidak masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba maka pada saat itu seorang yang pernah melakukan namimah maka dia minta halal kepada dua orang yang pernah dia adu domba tersebut. Dan apakah ada kaitannya dengan Ramadan? Maka tidak ada kaitan khusus dengan Ramadan. Meskipun tidak masuk Ramadan atau masuk Ramadan maka namimah diharamkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Bismillah alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala Maka jawabannya adalah Seorang muslim ketika berbicara tentang hal gaib yang tidak bisa dilihat dan bukan alam dunia maka dia harus berbicara di atas dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih serta ijma. Nah, tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah S.A.W ataupun ijma bahwasanya orang yang meninggal rohnya gentayangan. Tidak ada. Ya, orang yang meninggal dunia berpisah rohnya dari jasadnya, kemudian dia jasadnya dimasukkan ke dalam alam kubur, ke dalam kubur, kemudian ruhnya diangkat ke langit. Kalau dia beriman maka dimuliakan Kalau tidak maka dia dihinangkan Lalu dikembalikan lagi ke jasadnya di alam kubur Lalu masuklah dia ke alam barzah Dan alam barzah berbeda dengan alam dunia Adapun dinyatakan ruh gentayangan Maka tidak ada Yang ada adalah jin yang menyerupakan diri dengan Orang yang sudah meninggal tersebut Maka itu adalah jin-jin yang menyerupakan diri dengan orang-orang yang sudah meninggal tersebut yaitu yang disebut dengan eh, dengan karin ya dia menge, dia karena sering bersama dengan orang yang sudah meninggal tersebut selama di dunia maka dia tahu kebiasaan orang-orang yang sudah meninggal tersebut tetapi dia tidak mengetahui apa yang ada dalam hati eh, eh, orang yang sudah meninggal tersebut maka jin-jin karin -jin ini bisa menyerupakan diri dengan orang yang sudah meninggal tersebut. Akhirnya dianggap sebagai ruh gentayangan. Padahal itu adalah jin-jin. Jadi sekali lagi saya harapkan tidak boleh seorang muslim untuk berbicara tentang hal gaib di luar alam dunia tanpa ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala e, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kana yuajrul fitrah Dan beliau mengatakan La yazalun nasu bi ma'ajrul fitra adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa menyegerakan berbuka puasa. Artinya, ketika sudah masuk waktu maghrib, maka beliau bersegera berbuka. Kemudian beliau juga bersabda, e, masih manusia masih dalam keadaan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Termasuk kekeliruan adalah mengakhirkan berbuka. Nah, di sinilah ada istilah ta'jil. Ta'jil itu artinya menyegerakan berbuka. Ta'jil bisa dilakukan hanya dengan kurma rutop ataupun kurma yang masih basah ya, belum kering kalau seandainya memungkinkan atau juga air. Kalau seandainya tidak ada kurma atau juga makanan-makanan yang lain di dalam hal ini boleh saja memakan makanan gorengan kemudian bahkan nasi tetapi dengan catatan jangan sampai waktu maghribnya benar-benar terlambat karena waktu maghrib sedikit ya jadi dia melakukan takjil dulu lebih utama misalkan kue satu atau kurma satu dua tiga atau air kemudian setelah itu sholat maghrib baru setelah itu dia makan besar tetapi, kalau seandainya dia makan besar, kemudian dia e, tidak terlambat sholat maghribnya, maka ini juga tidak mengapa. Intinya adalah makan besar ketika sudah azan maghrib e, bagi orang yang berpuasa tidak mengapa dan tidak mengurangi pahala puasa, kecuali kalau seandainya sampai mengakhirkan waktu sholat maghrib, bahkan sampai habis waktu maghrib, nah ini tidak bermanfaat puasanya, bahkan. Sebagian ulama mengatakan tidak sah puasanya, karena orang yang tidak sholat lima waktu dalam bulan Ramadan maka berarti dia kafir dan orang yang kafir tidak sah puasanya. Wallahualam. Nah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Salah satu fikih dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik dalam bulan Ramadan atau selain Ramadan adalah Kita mendahulukan amalan yang wajib dibandingkan yang sunnah Mendahulukan sholat wajib Mementingkan sholat wajib dibandingkan sholat sunnah Mementingkan puasa wajib dibandingkan puasa sunnah Dan mementingkan zakat wajib dibandingkan bersedekah, mementingkan bayar hutang dibandingkan bersedekah. Secara umum seperti itu. Kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan akan hal lainnya. Dan hal ini berdasarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa la ilayya ilayya Dan masih saja hambaku mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya menunjukkan bahwasanya mengerjakan amalan wajib lebih utama dibandingkan amalan sunnah ya mengerjakan amalan wajib lebih utama dibandingkan amalan amalan sunnah dan bahkan amalan sunnah tidak akan bermanfaat dengan tanpa mengerjakan amalan wajib ya wallahu a'lam nah. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Ahibati ta'ala Bulan Ramadhan Sudah mendekat Bulan yang penuh dengan berkah tersebut Sudah mau menghampiri kita Persiapan yang paling utama adalah Ilmu tentang hukum-hukum berpuasa Yang berkaitan dengan puasa Ramadhan karena segala macam keutamaan bulan Ramadhan dan keutamaan berpuasa pada bulan Ramadhan tidak akan kita dapatkan dengan sempurna kecuali ketika kita mengamalkannya di atas ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih serta dipahami oleh para salafus salih, para sahabat dan para tabi'in, para tabi'u tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik oleh karena itu saya menasihatkan untuk diri pribadi dan seluruh kaum muslimin persiapkan diri untuk memasuki Ramadan Mubarak Ramadan bulan penuh berkah 1442 Hijriah dengan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan agar kita benar-benar masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam man sama ramadhana imanan wa ihtisaban lahu ma taqaddama min dhanbi barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena iman dan karena berharap pahala diampuni dosa-dosanya yang telah lalu wallahu alam sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh